jauh daripada adat, maka habis sembahyang kita hak belakang tu. Seolah-olah tidak berjamaah di sisi Allah, tapi di sisi manusia jamaah 27 darjah Tuhan tak bagi, termasuk imam juga. Hak nak duduk bawah apa dia? Kalau imam mul'adil duduk bawah naungan arasy, tak dapat dia. Kita istighfar malaikat tak dapat juga soal saf awal, sebab lebih daripada 3 hasta. Hak ni kena jaga hari-hari kita buat, kena ambil tahu ni. Hak ni hak hari-harian. Sembahyang 5 waktu hari-hari. Kan? Saf kena rapat, kaki kena ke depan. Ni jari-jari ke depan, bukan sengit kau ni. Ke depan. Ke kiblat. Tangan pun begitu juga, bila turun ke depan, bukan macam ni, ke depan macam ni. Tahiyat pun macam ni juga. Tunjuk terus. Bila asyhadu alla ilaha illallah, ha satu. Jangan naik ke atas. Ha tu satu Malaysia. Ke depan, asyhadu alla ilaha illallah. Ha tu. Kata Tuhan satu, aku ikut. Dan kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu Muhammad juga. Satu Allah yang pencipta ni satu aja. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Ha tu satu nabi. Kita nak ikut apa? Ikut Muhammad yang satu. Buat ibadat kerana siapa? Kepada Allah yang satu. Nah, bukan kerana Najib yang satu. Ya. Kan? Habis tu, saf pertama kalau tak penuh, saf kedua tak dapat pahala juga. Pahala jamaah. Sebab itulah Nabi selalu sebut, kan? Man wasalahu saf, wasalahu Allah. Barang siapa sampai saf dia rapat elok, wasalahu Allah. Pahala akan sampai kepada Allah. Tapi kalau tak, kalau tak sampai, saf dia tak rapat, ataupun dah lubang, haknu tak naik mai, lingkup. Saf yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, habis, rosak. Sebab itulah dalam sembahyang kita boleh jalan. Kalau seorang terkeluar, saf terbuka, dalam belakang boleh jalan ke depan. Tutup. Supaya apa? Supaya pahala dia orang tak rosak. Pahala 27 darjah yang kita main tu tidak rosak. Tu sedikit sebanyak lah ustaz bagi tahu, sebab kita pun nak balik lah, kan? Jangan lupa tu, sebab tu hari-harian kita selalu buat hari-harian. Jadi insyaAllah pada malam ni kita buka kitab Faridatul Faraid. Baru ni ustaz hurai di sini tentang Faridatul Faraid, bahawasanya akidah kita, ilmu akidah ni adalah akidah kita satu, tapi campur satu lagi, kan? Satu campur satu. Satu Allah, satu Muhammad, satu Rasul dan satu pencipta. Jadi ustaz sebut bahawasanya akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam dua kalimah ni ada 50 akidah dalam kitab ni lah sebut. Dan di dalam kitab ni juga Faridatul Faraid juga dia menyebut bahawasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sengah ulama' dia khilaf, ada 36 akidah dengan sebab dia buang sifat maknawiyah ataupun sifat haliyah yang 7. Jadi mustahin pun 7, jadi 14 tolok daripada 50. Tolok 14 jadi 36 akidah sahaja. Boleh 36 akidah selamat, ataupun 50 boleh juga. Dia masukkan 14 sifat, sifat maknawiyah ataupun sifat haliyah. Okey. Ada satu pendapat lagi yang ketiga mengatakan bahawasanya akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dua kalimah syahadat ini mengandung 58 akidah. 58 pegangan ataupun 58 kepercayaan. Hak tadi kata 50. Yang satu lagi pendapat yang kedua 36. Yang pendapat yang ketiga sekarang ni 58. Jadi hak mana betul wahai budak tahfiz? Kena jawab. Semua betul. Baru betul. Semua betul. Baru betul.
Kalau ada salah satu daripada yang tak betul, bermakna otok hang tiga suku. Otok hang yang tak betul. Pak cik tu jawab balik. Ha, kena jagalah, ini ilmu alat. Kan? Senjata tok guru tok lebay. Kita kan tok lebay. Ha, senjata kita tu tanya akidah boleh jawab. Kan? Ni tanya akidah tak boleh jawab. Apa wujud kidam Bangkok? Tak tahu. Ha, tu baik pergi duduk kat Bangkok. Wujud kidam Bangkok. Ha, kena boleh jawab. Orang tu orang belajar. Ha, hak tak boleh jawab. Bukan aku seorang. Ramai orang kampung ni. Hang belajar, yang ramai tak belajar. Ha, tu. Hak belajar kena boleh jawab lah. Ni ilmu akidah. Rosaknya akidah, rosaknya segala amalan yang kita buat ni. Semayang tadi, semua lingkup. Kan? Dengan sebab rosaknya al-aqidah. Jadi ingat, pendapat jumhur seperti Imam Sanusi dan Imam Maturidi, bahwasannya akidah yang wajib bagi orang mukmin, kan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dua kalimah ni duk bawah dia ialah 50 akidah. Pendapat Asy'ari 36, pendapat Imam Juwaini ataupun Imam Haramain 58. Ah, tu nak keterangan, dia akan terang di dalam kitab apa dia, Faridatul Faraid. Kita duduk di sifat yang ke berapa tu, sama basar, eh bukan sama basar pula, di qiyamuhu bi nafsi, dia tak syekh syekhuna qiyamuhu bi nafsi. Muka surat 6. Baris yang ke berapa? Dari bawah, dari atas. Tengok mana dekat. Muka surat 6 betul? Apa dia? Seterukam. Baris yang ke berapa? Qiyamuhu binafsih. Di situ lah. Qiyamuhu binafsih. Okey. Kelima. Haa. Dia kata sifat Allah Ta'ala yang kelima, qiyamuhu binafsi. Kelima ni bilangan sekarang ni. Bermakna sifat Allah Ta'ala bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak berbilang. Yang Tuan Kitab ni kata yang kelima, qiyamuhu binafsi. Tuan Kitab yang tulis kelima. Kalau dia tulis ketujuh, dah apa? Bukan sifat Allah Ta'ala qiyamuhu binafsi ni sifat datang nombor lima. Ha, macam kita. Kita ke Allah Ta'ala, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dia mari telinga dulu, pendengaran, lepas tu penglihatan, lepas tu akal. Dia mari sikit telinga dulu. Yang pertama, yang kedua mata. Kan kita baru beranak, wek 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 tak nampak, tak telinga tak nampak, mata tak nampak. Pak kita kata, "Eh, kering 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 kering, tak nampak." Ha, 2 minggu 3 minggu tak nampak. Kita pok ambil bang, ayyala solat, tak dengar. Bang pia 2-3 minggu baru dengar telinga. Sama wal absar wal afidah, dia mari satu persatu, ada bersusun. Tapi sifat Allah Ta'ala bukan susun 1, 2, 3, 4, campur 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 jadi kereta, campur 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 tanah dengan semen, dengan kayu, dengan apa dia, besi paku, campur campur jadi masjid. Kan? Ha, sifat Allah Ta'ala tak macam tu. Kalau sifat Allah Ta'ala macam tu, bermakna dia tidak ada mukhalafah dengan makhluk. Sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, pencipta sama dengan benda yang dicipta, mustahil pada akal. Akal kita tak boleh terima. Kan? Tadi Ustaz Jaman buat pintu. Pintu siapa buat? Ustaz Jaman buat pintu. Pintu tu sama dengan Ustaz Jaman? Jawab tak sama. Kalau sama nyanyo, Ustaz Jaman lapar pi makan nasi palung, pintu atas yang tak ajak aku, ah. Ha, aku kan sama dengan hang. Ha, siap. Kan? Ustaz Jaman ada nafsu, pinggorat dia, eh, awak aku sama. Ha, siap. Kan? Nak kahwin dia kata aku nak kahwin juga. Ha. Sakit perut masuk tandas, dia nak masuk juga tandas. Akan sama pencipta dengan benda yang dicipta sama. Tak masuk akal. Jadi kalau Allah sama dengan kita,
Sama dengan biawak. Tuhan buat biawak, Tuhan pun sama dengan biawak. Tuhan buat babi, lembu, kambing, Tuhan sama dengan lembu, kambing, babi dengan manusia. Mustahil, akal kata. Siapa kata? Akal kita sendiri. Afala taqilun. Kan kita nak belajar hukum, apa dia, nak belajar ilmu tauhid, kena belajar dengan hukum akal. Akal. Jadi adik-adik yang tak bawa kitab, boleh belajar ilmu tauhid. Yang penting bawa akal mai. Ha tu. Ha tu, hak anggul-anggul-anggul-anggul macam tu tu, tak ada akal tu. Akal duduk ke bawah, angkat kepala. Enggak. Tengok ustaz. No, orang belakang tu, cicak. Dah lah kecil. Boleh panggil nama gelaran. Ustaz panggil antum boleh. Antum panggil ustaz Fir'aun tak boleh. Ha. Nabi biasa panggil sahabat. Hai Safina, mari sini. Safina tu Sahra. Safina. Nabi panggil dia Safina, perahu. Nabi ambil pedang bohlan dia, dia pun pikul juga. Nabi panggil. Ha. Tapi dia tak boleh panggil Nabi unta, tak boleh. Ha. Tak boleh. Orang atas panggil orang bawah, boleh. Kan? Jangan tidur lah. Jangan tidur. Bila tidur, bila mata tutup, akal kita pun tutup. Ah, pahala dapat. Kesyok tidur atas sayap malaikat. Kan orang menuntut ilmu ni duduk di atas sayap malaikat. Kan Nabi, kan Nabi kata malaikat akan hampar sayap bagi penuntut ilmu. Ha, kita duduk atas sayap malaikat ni. Eh, jangan main. Ha, syok oh, sayap malaikat. Jangan syok. Tengok kaum Lut. Ha, dia ambil sayap, dia buh wak tanah, dia kak wak naik atas tu. Sampai dengar tasbih malaikat. Malaikat apa ni tasbih? Sekali dia hentam, habis buta. Buta tak nampak. Bila tak nampak, ambil sayap, buh sana, buh sebelah sini, 18 kilo. Kan? Luas. Luas, panjang tak pergi. Okay. Turun dia wak tanah, dia wak naik atas langit. Sampai dengar tasbih malaikat, tinggi sungguh. Lepas tu lipat balik. Ha, dia buat lipat macam ni. Lipat balik, jatuhlah dalam lubang tu semua. Tekan sampai jadi laut. Ramai orang Malaysia hak hang sikit, hak tak mengaji, hak tak berkuliah, pi ambil berkat. Mana ada berkat tempat lanat. Balik mari kena potong kaki. Ha, berkat tu. Saya ni okey, dah ustaz rasa. Minum dah ayat tu, sapu kaki saya turun sendiri. Dalam laut tu, siapa hang suruh hang turun? Ha, pi situ berkat, ha, ambil berkat. Orang kata, orang kata, ustaz kata tak dengar, Nabi kata tak dengar, kalau rasul tak mau, kalau orang no. Akhir kena potong kaki. Bila tolonglah ustaz, tak boleh tolonglah. Kan, tak ada berkat. Kan, nak berkat pi Mekah. Air Zam-Zam berkat, Kaabah berkat. Jadi duduk atas sayap malaikat, janganlah bagi malaikat marah. Jangan tidur. Kan? Jangan tidur. Kan? Tahan. Dia duduk di kita, nak tidur tak tidur, tahan. Duduk di kita. Sebab sejuk ni ustaz. Bila tutup aircon, sebab panas ustaz. Dia ada sebab semua. Kan? Sebab itulah Nabi kata bila duduk dalam kuliah. Duduk dalam kuliah, dia ada dua golongan. Nabi banding dengan satu golongan macam ikan dalam air. Bila masuk kuliah, syok ya dia. Ikan layak syok dah. Belut buhlah akuarium, syok kok. Mana Nabi? Ha. Syok. Kan? Ikan dalam air syok, lari sana sini syok, berenang sana berenang sini. Satu golongan lagi, bila duduk dalam dengar majlis kuliah, majlis agama, majlis tempat duduk. Kan? Majlis agama, ustaz. Ya, ni majlis agama. Eh, ingat kat sekolah tani tu. Kan? Jangan faham kot tu. Ni majlis belajar agama. Majlis agama ni. Satu tempat yang duduk bincang tentang agama. Satu golongan lagi, bila duduk di kuliah, macam burung yang baru tangkap bulan sarang. Ha, ni Nabi banding orang munafik. Bila masuk kuliah,
burung sampai bulu habis jatuh. Ha. Orang munafik masuk kuliah. Tengok jam, tengok pintu, tengok jam, tengok pintu. Mula tengok kok muka Nabi. Lepas tu tengok jam, tengok pintu. Boleh 20 minit ya. Jadi dah. Tengok jam, tengok pintu dah. Kan? Itu sifat munafikin. Fid darkin asfali minan nar. Muzabzabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Wa man yudlilillah falan tajida lahu sabila. Puak nu benda, puak ni benda. Kan? Nak kata mak repik bukan, budak tapi bukan juga. Kan? Geng masjid bukan juga. Kan? Geng longkang bukan juga. Sini mai sana pi. Nu munafikin. Muzabzabina baina dhalika la ula wa la ilaha ula. Jadi duduk diam-diam atas sayap malaikat supaya malaikat tak marah. Kan? Kita baik jadi umat Muhammad ni. Balak tak turun. Kan? Satu sebab kita ikut sunnah Rasulullah. Dua dengan sebab doa kita. Dengan sebab istighfar. Ha. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak azab kamu umat Nabi Muhammad selama mana mereka itu anta fihim. Kamu duduk sekali dengan mereka, maka Tuhan tak azab. Tapi Nabi tak ada sekarang ni, tak ada dengan kita, tetapi kita ikut sunnah Rasulullah, Tuhan tak azab juga. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Yastaghfirun. Allah tak turun azab juga dengan sebab kita istighfar. Tadi kan subhanallah, 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 subhanallah. Kan istighfar, tasbih masuk dalam istighfar juga. Alhamdulillah tu puji Allah Ta'ala. Maka tak turun lah bala tu. Kan? Jadi janganlah. Duk atas sayap malaikat. Duk diam-diam. Kan? Jangan tidur. Nanti malaikat Jibril, piu macam tu. Hilang kita. Duk planet mana tau. Jadi qiyamuhu binafsi. Kita balik kepada pangkal ngaji hari ini, sambil belajar sambil nasihat. Kan? Siapa tidur tak suruh bangun. Kalau orang tua tidur tak apa juga. Sebab apa? Dia balik kerja, kilang, duduk berdiri, kecik-kecik-kecik, tak boleh tidur. Nak tidur sikit, gila. Potong gaji ya. Gaji dah tak naik, 900. Minyak naik, GST apa-apa kena. Tapi gaji tak naik, kena potong pula mampus yang. Tak berani tidur. Kerja. Lepas tu kalau dia balik letih, tidur tak apa. Ni berikut, tak payah tu tidur kok. Kan? Ampa ni orang muda. Kan? Makan banyak. Kan? Tak larat nak masak, Pak Lung. Jangan tidur. Jangan layan iblis. Iblis dia main. Dia bukan tak masuk, ikut ustaz kami tinggal kat situ lah hutan tu. Dah ada dia masuk, dia geng lain pula ni. Dia mari sekerat, hak tak boleh masuk masjid tu, dia tak masuk lah iblis. Tapi ada geng lain dalam masjid ni. Dia ada AJK iblis juga. AJK masjid, dia ada AJK juga hak masjid, hak iblis. Nama dia Khonzab, ketua dia. Pengerusi hak masjid. Khonzab nama dia. Dia duk cari pasal, orang mengaji tak mau bagi mengaji. So angkat punggung lah, angkat punggung pinya. Apalah hang ni. Kan? Angkat punggung, pi. Tak dan dunia hang ni. Low class. Kan? Itu dia suruh kita was-was lah hati. Was-was. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kan? Bila was-was mari mula. Ustaz baca kitab, tengok baca kitab. Dia bangun resok belakang sikit. Baca kitab kali kedua, sikit sana. Kali ketiga tengok kitab, hilang. Ada seorang tua. Kat Masjid Kuning kata. Dia duk buat macam tu ustaz nampak. Dah. Bila akhirnya dia bangun nak pi. Acik, Ina. Ada ustaz nak ludah air liak. Pergi ludah air liak sedap. Sebenarnya nak pergi. Lepas tu dia masuk mari. Kata acik mai duduk depan. Minggu lepas tu tak mai dah. Buat depan-depan. Banyak kali dia lari. Kena buat agak. Acik bagi mai duduk sini, barokah banyak lagi sini ni. Kan? Nadi adik-adik hak tidur, ustaz suruh berdiri kat depan ni.
Sebentar ya, sejam ya. Sejam sahaja, insyaAllah. 8.40 sudah. Qiyamuhu bi nafsi, sifat yang kelima. Yang pertama wujud. Naidam. Kedua, baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadis ataupun lil makhlukat ataupun lil mumkinat lil alam. Mukhalafatu ta'ala lil makhlukat. Yang kelima ialah qiyamuhu bi nafsi. Tapi jangan berasa dalam zihni kita bahawasanya sifat Allah Ta'ala bersusun. Mula ada, lepas tu mari kidam, lepas tu bakok mari. Dah. Kalau perasan macam tu, lingkup akidah kita. Kan? Qiyamuhu binafsi artinya berdiri. Yang ni adalah maksud berdiri sini. Ni dia terjemah bahasa Arab. Arab koma. Koma, koma berdiri. Ma koma, barang berdiri. Ma ana koma, barang aku berdiri. Ha, tu bahasa Arab Melayu. Ha. Arab Melayu. Tapi kalau Arab, Arab kalau cakap orang Arab faham tak? Orang Arab tak faham. Tak faham. Apa dia? Ma ana koma. Ibarat makna aku tidak berdiri. Ah, dia pi faham macam tu. Ah. Aku tidak berdiri ia. Kok mana koma kan berdiri ia. Apa dia ni cakap ni? Kan. Tapi orang Melayu tengok faham tu. Pak Long tak faham, dia bukan orang Arab. Puan ni bukan jiwa Arab, dia faham. Artinya berdiri Allah Ta'ala. Ni ada Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dia ada dengan sendiri. Ha. Tanpa sebab. Kita ada, ada sebab. Sebab apa? Perkahwinan ibu bapa kita. Ha. Ibu bapa kita kahwin. Ha. Maka adalah kita. Ha. Sebab musabab. Nabi Adam? Nabi Adam sebab Allah Ta'ala mencipta. Ha. Khalaqa Adam min turab. Allah Ta'ala mencipta. Ada sebab musabab. Allah tanpa sebab. Ada dengan sendirinya. Dan tiada dikehendaki dengan demikian itu. Ha. Demikian itu baharu terbetul berdiri. Betul berdiri, bukan. Berdiri betul macam diri semayang kan? Bukan macam tu. Dan tiada dikehendaki dengan demikian itu. Demikian berdiri tadi. Ha, terbetul. Jadi berdiri betul. Berdiriannya berdiri Allah Ta'ala. Tak. Bukan macam tu. Dengan ketiadaan mereka yang menolong akan dia. Dia berdiri sendiri. Ha, dia bangun diri sendiri. Bukan macam tu. Maksud berdiri di sini bukan macam tu. Seperti orang yang bersegera pada faham. Dan hanya sesungguhnya mana berdiri itu dengan sendirinya itu ketiadaan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat yang menempati ia padanya seperti menempati segala arad pada segala zat. Okey, maksud sini adanya Allah Ta'ala, berdirinya Allah Ta'ala bukan macam berdiri betul-betul. Diri dengan dua kaki. Nah, tu satu bahagian. Yang keduanya, dia kata sini, adanya abzat Allah Ta'ala itu ada dengan sendiri. Tak perlu kepada arat, tak perlu kepada jauhar, tidak perlu kepada jisim dan jirim. Apa dia? Suka apa? Jadi ada Allah Ta'ala, tak perlu arat, jirim, jisim dan jauhar. Jauhar bunyi terus. Siapa pula jauhar ni? Johari. Dia jauhar, jauhar bukan Johari. Kalau Johari yang ni. Ha, tu ustaz panggil dia Bobby. Tapi dia dah habis Quran, ha? Ingat. Ampun suka-suka.
Dia tak suka tapi dia sudah habis Quran. Ha, makan banyak tak apa. Ha, kawan kata pula hang ni duk Sungai Mas yang besar lah. Kan? Besar tak apa. Yang penting ni tubuh kecil makan banyak. Quran sikit yang makan. Dua baris. Kan? So baca kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'budu ma a'bud wa la ana a'budu ma batu wa la antum a'budu ma a'bud wa la ana a'budu ma batu wa la antum a'budu ma a'bud. Bila nak habis? Lakum dinukum tak jumpa. Kan? Duk pusing kot tu lah. Kan? Tak mau macam tu. Ada setengah tu hafal lepas 12 juzuk. Kan? Kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Kata siap juga. Sekarang ni a'budu ma ta'budun. Sekarang ni Afrika Selatan. Ha, tengok Masya Allah. Berkat tahfiz mutmainnah. Dia duduk Afrika Selatan. Baru ni mari belajar kat Yaman. Nama apa? Faris Khan. Bahasa orang ni bahasa. Ni bukan bahasa Melayu. Khan ni. Kan? Bahasa apa? Arif Khan. Arif Khan bagus. Azri. Jadi Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Yani dia ada sendiri tanpa jauhar. Apa dia jauhar? Jangan suka. Jauhar ni maksudnya macam ruh. Kan? Macam elektrik ni. Lampu elektrik ada dalam tu. Bukan wayar tu. Wayar nampak. Kan? Tak pegang wayar macam ni. Ha, ni bukan. Elektrik duduk dalam tu. Kita pegang. Tak buka switch. Ha, bila pergi buka switch. Cok. Ha, tu harot. Dia ada. Suka jangan kuat-kuat sangat. Ni keluar kentut. Ha. Suka boleh. Tapi jangan bunyi. Kakak. Kan? Suka boleh. Nah. Innahu huwa adhaka. Wa abka. Ah, innahu wa adhaka wa abka. Annahu wa amata wa ahya. Dialah yang bagi orang suka. Yang ni siapa dia? Allah Ta'ala. Ah. Allah Ta'ala suka-suka yang tak mengantuk ah. Tapi jangan banyak sangat. Bila kita suka banyak, hati kita tertutup, hati mati. Ah, itulah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit-sikit supaya segar mata tu tak apa. Bila kita suka tu, orang dia terik, darah dia lari, tak mengantuk, tak apa. Sekadar tu tak apa. Macam buat drama, ha, tu dah jadi. Ha, tu dah jadi. Bukan dengar kuliah tu. Kan? Ha, tu Raja Lawak. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala ada dengan sendiri. Ada dia dengan sendiri. Tanpa memerlukan jirim, jisim, arat, jauhar. Jadi, arat, apa dia arat? Benda yang baru datang. Arilis sukun. Iaitu sifat-sifat. Pendek, panjang, hitam, putih. Kan? Jadi kurus, gemuk. Ha, tu arat. Dulu kecil, sekarang besar. Dulu pendek, sekarang panjang. Ha, tu arat lah. Senyum, arat juga. Benda baru datang. Kan? Maka Allah Ta'ala tak macam tu. Kan? Maksud dia. Tidak menempati. Bermakna dia tak ambil tempat. Arat ambil tempat. Panjang. Panjang duduk kat siapa? Syarizan. Dapat dia. Bak panjang. Kurus. Sejuki. Kan? Bermakna dia kapok orang. Kurus ini. Dia kapok orang tak kurus? Hah? Kapok orang. Tapi Allah Zat Allah Ta'ala tak macam tu. Allah Maha Kuasa. Tapi tak macam kurus yang ada di Sidki, panjang yang ada di Syaridan, dan gemuk yang ada di Bobby. Bagi dia suka tu kan. Tadi mengantuk. Bila buat contoh baru faham. Faham ah? Ha? Bermakna Tuhan tidak memerlukan sifat arat, jirim, jisim dan jauhar. Benda ni menempati, ada tempat duduk. Bermakna elektrik dia ada kat wayar. Roh dia di tubuh kita. Kan? Adakah roh duduk kat tiang?
Tak ada. Kalau roh duduk kat tiang, beringuk tiang tu. Kan? Dia tak boleh duduk diam, ada roh ni. Kan? Tengok orang kamu duduk. Duduk je. Ada juga tak? Sebab ada roh. Tak boleh duduk diam. Tengok matahari sengit sikit nak petang nak main bola. Kan? Sebelum nak main sepak dulu kat tapi. Ha tu sebab ada roh. Tu baru tak ada. Mati. Yang bagi mati tu. Tadi ustaz ada tak ada suara lagi. Ada khusus jenazah. Di Ehsan dia 3 jam suara tak ada. Dah lah orang besar tak apalah. Wow, boleh diam. Tapi hak kecil-kecil. Wow. Dia buat tak tahu sebentar buat pula dah. Kan? Malah nak jokoh, kan? Di Ehsan dia tikam batu. Bagus juga dia buat. Kemarin dia kata kemarin ustaz kemarin kami semalih orang pati. Putih habis kata. Bagus juga putih-putih pula kan. Kan budak mari semula putih terus kepala. Kan boleh makan dah ni. Kan dia ingat tak boleh makan dah nak semula lain. Bagus. Dan kita pun selalu buat semula lembu. Ha, kita okey lagi. Kita orang besar kan. Baru ni semula lembu. Tahun baru ni pun semula lembu. Ayam. Kan kita pun biasa semula ayam di Gunung Jerai. Ha, putus juga kepala. Nak ajak semua, nak bagi reti semua. Kan? Semua nak reti. Tu tahun ni ustaz tak ada tak bagi apa dia, mesin basuh. Nak bagi antum pandai menyuci sendiri. Kan? Tapi ada pun yang liar, dia upah orang. Kan? Upah pula orang lain. RM1. Boleh lah, RM2 boleh lah. Kan? Macam tak apa RM2 campur spender. Kain dengan spender RM2. Cuci. Lepas tu tak mengaji. Bila tak mengaji, beritahu mak apa? Mak, sana kena buli yang kami. Kena bercuci pakaian ke orang. Oh, siap pula. Ustaz Jamal kena melebiak pula. Apa yang anak saya kena buli? Ah, pula dah aku. Nak tidur tak lena. Siasat-siasat tengok dia sendiri yang terima. Nak ambil duit kat kawan. Ha, jangan buat macam tu. Ha. Tahun depan insyaAllah kita beli mesin. Tak beli. Kita, ustaz dah cakap dah. Dengan Abang Kemah. Bahawasanya dia kata nak bawa 5 mesin basuh hak buh duit je. Ha tu. Ha tu rosak tak apa. Buh tu apa nak duk masuk dalam tak apa. Bila rosak kita tak nak baiki. Tapi air dan elektrik kita kena tanggungjawab ah. Ha tu berat sikitlah. Malas membayar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak faham di sini qiyamuhu bi nafsi bahawasanya Allah Taala ada dengan diri sendiri. Tak sangkut paut dengan tempat. Seperti menempati segala arad. Dia kata arad ni ada tempat dia. Okey, ni arad. Okey, sebab apa ni panggil arad? Ni segi empat. Contoh segi empat, ni lempen. Ni bulat. Tu arad lah tu. Jadi arad ni duduk bertumpang di zat. Dia ada tempat lah. Ni tidak menempati zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat-sifatnya begitu juga pada segala zat. Dan ketiadaan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Zat Allah Ta'ala ada dengan diri sendiri tanpa orang lain cipta dia. Kan? Hak ni ada tak? Ada. Ada orang lain mencipta. Ini ada tak? Ada. Siapa pencipta? Boleh tengok pencipta dia tengok. Kan? Ada. Daripada mana? Daripada Kedah. Perak, Kedah dan Pulau Pinang. Apa dia? Oh, kawasan operasi. Ni daripada Selangor. Kedah, Pahang. Daripada Pahang. Aigau, Sungai Gau. Daripada Pahang. Jadi ada pencipta dia. Kan? Keluaran datang daripada mana? Jadi Allah Ta'ala ada macam tu? Tak ada. Allah bukan macam tu. Ni ada pencipta. Allah tidak ada pencipta. Kan? Lam yalid walam yulad. Lam yalid, Allah tak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Orang lain tak beranak dia. Kan? Orang lain tak beranak Allah Ta'ala. Kita orang lain beranak. Lepas tu kita kahwin, kita pula beranak. Kan? Ada anak. Sekarang ni orang tak panggil pok lagi. Kan? Boleh 20 tahun lagi. Kan?
Abah Rifki. Ha, orang panggil dah. Orang panggil Abah dah. Sebab dia kahwin dah. Jadi bertukar sifat. Ada sifat tak? Ada sifat. Dan ketiadaan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Ia yang menjadikan segala perkara. Tapi dialah yang menjadikan semua milik Allah Ta'ala. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar, dalam surah Qamar. Kan? Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap sesuatu, syai'in, masa syai'in nakirah kan kita belajar. Isim nakirah masuk semua. Khalaqnahu biqadar. Kita, Allah Ta'ala kata, kami cipta semua tu biqadar. Ada qadar dia. Ha, tu. Kalau gani hitam banyak mana? Contoh. Kalau hitam pekat sangat, tak boleh lah. Kan? Hitam biasa-biasa. Kan? Hak ni nak gemuk banyak mana, tinggi banyak mana. Khalaqnahu biqadar. Ada qadar dia. Rezeki kita ada qadar. Kan? Umur kita ada qadar. Khalaqnahu biqadar. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Hak kecil, hak besar, hak kita buat ni, eh? Mustatar, Allah Ta'ala akan tulis. Mistarah. Kan? Akan rekod semua. Ha tu hak takut lah. Masuk rekod ni takut sangat lah. Kan? Rekod hampa tak hantar sabuk dah pergi. Boleh tiba setiap zaman satu rotan, dua rotan je. Tapi yang ni kena dengan apa dia? Malaikat muka nakir dulu nyanyo. Kan? Kullu saghirin wa kabirin mustatar. Rekod semua. Kan? Yang ni yang paling kita takut. Jadi Allah Ta'ala dia ada dengan sendiri. Dia yang mencipta segala-galanya dan segala-gala tu tak mencipta dia. Kan? Tidak ada apa dia tasalsul. Kan? Tidak ada apa dia daur. Kalau cipta ustaz. Cipta apa dia? Ustaz buat hidayah. Mayat-mayat. Cipta mayat. Mayat pun cipta ustaz balik. Hidayah buat cipta ustaz balik. Ha, tu panggil daur. Kan? Daur musarrah. Ustaz buat dia. Dia pun wasa, ustaz wasa tua ni. Nak hati dia. Ha, dia buat ustaz balik. Ha, hidup balik ustaz. Muda balik. Ha, tu daur musarrah. Giliran. Ada giliran. Allah Ta'ala tak ada giliran macam tu. Daur mudmar. Ustaz cipta dia. Kan? Atau macam ni lah, buat senang-senang. A cipta B, B cipta C, C cipta D, D sampai ke Z. Z cipta A balik. Dia pusing balik. Kalau macam tu, hak tu bukan Tuhan juga. Makhluk tak macam tu. Hak tu dur budmar. Atau musansal. Musansal, sambung, sambung terus, sambung terus. Hak ni cipta ni, ni cipta ni, cipta ni. Sampai terus-terus, sampai ke kiamat. Mana? Macam Nabi Adam, dia beranak. Qabil, Habil, beranak lagi sampai ke Ya'juj, Ma'juj, sampai ke tak last. Tidak ada kesudahan. Walau begitu Allah tak macam tu juga. Hak tu makhluk. Makhluk sahaja. Allah tak, tidak ada dur, tidak mudmar ataupun musarrah ataupun juga dia bukan musansan. Musansan banyak sambung, sinsilah. Habis di situ, kita berhenti di situ dan mustahil. Ada lagi banyak ni. Ini makanan rohani kena makan banyak tak apa. Dia kalau makanan rohani kita makan banyak lagi sihat. Makanan jismani makan banyak kena potong kaki. Sebab apa? Kejimani, darah tinggi. Kan? Makan banyak. Makan kot ni tu bahaya. Tapi kalau makan kot telinga, kot mata, itu makanan rohani. Jurus banyak tak apa. Kan? Sampai pukul 10, pukul 12, tak apa, tak ada masalah. Tak ada kata, oh, aku rugi ni. Semayang dua rakaat, ish, rugi. Pergi dengar kuliah, lagi rugi tambah. Tak rugi. Makanan rohani. Rugi, tak lepas pun.
Ha, tak boleh kat dunia ni. Sebab kita tak simpan. Kalau duit kita kerja banyak, simpan dalam poket banyak. Banyak eh, banyak kan. Kita simpan, lagi banyak sangat, lagi bahaya. Susah lah kan. Rumah besar, kereta besar, bini besar, lagi susah. Bini dua, lagi susah. Lagi tiga, lagi susah. Kan? Banyak susah lah dunia kan. Hak akhirat, lagi banyak, lagi senang. Fazkurullah akasiran la'allakum tuflihun. Lahum ajruhum inda rabbihim. Pahala kita malam ni, ya, dengar kuliah. Hak sembahyang malam ni. Tuhan yang simpan. Kan? Tuhan yang simpan. Ni dengar kuliah ni. Tak, kalau tengok Ashabu Yasin, dia dengar sebentar ya kuliah. Tak sampai 7 minit. Dia tengok orang Nabi duk dakwah di Intokia. Ti satu dua mari dua Nabi. Batu fa'azzarna bi Salis. Tambah 3 Nabi. Satu kampung 3 Nabi. Qalu inna ilaikum mursalun. Kami ni rasul ni. Kami ustaz ni. Nak main ganjak ni. Mainlah ngaji. Tak mau juga. Sama dengan Indokia. Sama dengan puak tu juga. Apalah. Orang belakang rumahku lah ustaz dulu. Dulu aku kenal dia ni. Anak saudara dia tua. Kau kenal aku ngaji kali dengan dia. Duk-duk kira tu. Kan? Akhirnya semua orang kampung tu tak ikut dia. Hak ikut siapa dia? Habib bin Najjar, marilah hutan. Hutan mana mai duduk tengah? Kan? Akhirnya dia kata duduk dengar kuliah, duduk dengar jauh-jauh. Tak asyik masjid, dengar jauh. Duduk ubun, dia pun mari dekat. Dia kata, "Ya kaum ittabi'ul mursalin." Hai kaum. Hai, orang ramai, ikutlah rasul. Ni ustaz ajak ni, ikutlah dengar. Ha, tak ikut dengar lu. Kan? Tak mau, kami tak mau. Kan? Akhir hang orang mana ni? Saya orang kampung sana. Pandai-pandai masuk kampung ni. Bunuh. Mati dia. Masa mati dengar kuliah tak sampai 7 minit. Ila dakhulin jannah. Masuk syurga. Malaikat kata, ni Habib bin Najjar, silakan masuk syurga. Adkhulun jannah. Semayang dah lagi. Tak ada nak semayang, nak dengar kuliah ya. 7 minit ya. Kalau dengar macam banyak minit ni, banyak lagi lah. Okey lagi lah. Kan? Kalau lawan tak langsung. Kila ada kolen jannah. Dia masuk syurga. Masuklah kamu ke dalam syurga. Lepas tu dia terkejut. Boleh masuk syurga? Sikit amat ibadat aku. Tak ada nak sujud pada Allah Ta'ala. Ikut rasulnya ni. Dakwah ya. Sikit ya. Dia dengar terus balik dakwah. Jadi adik-adik dengar dah. Balik dakwah. Kan? Pok hak duk isap rokok. Dakwah. Orang ustaz nak dakwah tak boleh. Pok-pok mai sini yok. Satunya pok ni. Bayarkan kesihatan lah pok. Daripada doktor. Tu. Yang kedua aku dengar dalam kuliah pok. Bahawasanya makanan jin ni asal. Jadi jin duk haru adik-adik ni. Sebab pok isap rokok. Sebab pok bawa makanan makanan jin mari dia ikut mai. Pandai sikit bin hikmah wal mauizatil hasanah. Bagi pok tu buang rokok tu. Jadi jimat sikit kan rokok pun mahal. Kan? Minyak mahal, minyak, rokok mahal sebab apa? Sebab rokok naik kereta. Kereta guna minyak. Bila minyak mahal, rokok pun naik harga. Jadi cuti rokok. Kan? Tangguh dengan tasbih kafarah. Kan? Bukan tangguh kuliah, rokok. Tangguh dulu dengan tasbih kafarah. Suruh ayah macam tu. Pandai dakwah. Jangan tak haram, tak reti, bidah. Tak boleh, kena menampak baru tahu. Cara dakwah kena pandai-pandai. Pandai ya. Macam antum pandai oleh Pak Long ya. Pak Long apa tahu? Halo. Turun Pak Long. Ustaz Jaman nak apa? Turun ustaz. Tu pandai dakwah. Tidak nak tibuk teruk dah. Kan? Tapi dengan senyuman antum turun juga. Kan? Turun sikitlah, tak turun banyak, kena juga. Jadi hak tu kita bawa balik ke rumah nanti untuk dakwah ibu dan bapa kita, sanak saudara kita. Jangan biarkan mereka itu yang dakwah kita. Kan?
Waktu maghrib, pok bawa keluar kita. Makan. Ha, jom makan KFC. Kita pun pergi juga. Waktu maghrib, waktu orang semayang, lembu pun masuk kandang. Pok kita keluar kandang. Iblis penuh waktu tu. Betul tak? Nabi suruh, kalau sampai matahari jatuh, Nabi kata, ambillah anak kamu masuk dan tutuplah berjana kamu. Bik masuk rumah. Bukan awak keluar. Dia bawa anak bini pi keluar. Boleh. Nabi suruh masuk. Kan? Khufu sibyanakum wa ghattu inakum. Tutup inak. Berjana kita tu tutup sebab takut cicak ke berak kata iblis masuk duk lompat dalam tu lari daripada ayyalah tala azan dia lari masuk duk dalam tu. Kita minum mata merah tu. Ha. Mula nak lawan ustaz macam-macam nak lawan semua. Ha tu iblis sebab minum mayat tu. Tak tutup. Bila kita jaga insya-Allah jagalah akidi kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Diri kita, ayah kita, mak kita, orang kampung kita, dekat-dekat kita daripada api neraka. Dan jaga daripada iblis juga. Mari masuk masjid, selamat kita. Macam lembu bila masuk kandang, selamat daripada harimau macam-macam lah. Kan? Ayam kalau masuk dalam reban, selamat daripada musang. Kalau hak tak masuk, begitu juga manusia. Ada kandang dia. Ni, kandang ini. No, lewat duk luar no. Iblis, bila nak keluar? Hak dalam ni, pi lah keluar. Keluar lah. Tak mau aku. Itu lawan iblis. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwu mubin. Dan iblis kena ingat adik-adik, kena merdekakan diri kita daripada iblis. Dia janji dengan Allah. Ha, dia janji. Ha, atallah la aqidanna la waqatallah la aqidanna. Bukan tu. Satu lagi ayat dalam surah Hijr. La aqudannahum ajmain. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mereka orang yang ikhlas saja, dia tak boleh tipu. Jadi kalau hak mari duduk dalam masjid ni, kalau hak tak ikhlas kena juga dengan dia. Ha. Yang tak kena al mukhlisin. Ha, tapi Nabi apa tu Allah SWT sebut Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Hak buat salah-salah tu Nabi bagi tahu oleh Muhammad bahasanya aku ni ghafurur rahim. Ada salah silap tu aku maaf. Jadi kena minta maaf kepada Allah Taala, iaitu taubat kepada Allah Taala atas kesalahan kita. Kita ada masa lagi 2 minit. Kan? Ustaz buka tanya masalah ataupun apa muskilan atau tambahan daripada pihak mukhatab ataupun pendengar ah. Ai muskilan indak. Naam surah mulk. Naam. Di awal hayat, al-maut, akhir hayat. Mata maut, mata hayat. Ah, mata maut, mata allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadha tafsir kathir. Al-awwal khalaqal maut wal hayah, yakni naum wal hayah yaumiyan. Naum wal hayah yaumiyan. Al-naum wal hayat yaumiyan, jadi tidur dan hidup hari-harian adalah itu adalah ujian daripada Allah Taala. Setengah dia kata khalaqal maut wal hayat. Kan bila kita mati, kita dipang bila kita tidur dipanggil orang tu mati. Ha, mati bukan mati hakiki lah. Mati sementara. Ha, khalaqal maut wal hayah, hayah mana hidup. Jadi satu tafsiran lain kata al maut wal hayah, jadi maut hakiki. Lepas tu hayah hidup balik hari kiamat nanti. Buat apa hidup balik? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hak tu semua nak uji kita. Dok dunia mati. Hidup balik apa? Nak uji hak benda dok dunia masa hidup dok dunia ni. Suruh mati kan? Di kita sekarang ni dalam ujian. Bila maut, habis ujian. Tak ada lagi ujian. Dia tak diuji lagi. Uji sekarang ni. Sekarang ni hayalah salah somai masjid.
Kita tak main, kita pergi main bola, hayalan bola. Ha, ha. Ha, esok dia write soalan tu, hayalan solat, main bola. Betul ke tak ni? Ha. Jibril kata tak betul. Hayalan solat main sembahyang lah. Hai, betul ya. Kan hayalan bola. Kan? Tok Bilai kat masjid rumah saya bang. Tok Bilai tu gigi tak ada. Hak muda tak mau sembahyang, hak tua pun nak main. Lepas tu siapa nak bang dia? Ayo alam bola. Tubik bola terus. Tok muda pergi main bola waktu maghrib. Pusan. Tengoklah kat taman-taman Ria Jaya. Ustaz pergi kuliah sana. Sengaja ustaz cengek berik. Ingat Cina. Melayu main bola. Waktu maghrib. Duk main bola waktu maghrib. Lepas mayang isyak main lah. Tapi malam bukan waktu main. Kan? Waja'ala al-laila libasa. Waktu rehat. Wan nahar ma'asha. Ha, nahar main lah. Waktu petang main lah. Ni wajah lalai lah bola. Kan? Libasa. Libasa, libas mana pakaian. Apa pakaian? Ambil selimut, tidur. Ha, tu waktu tidur. Bukan waktu main bola. Pergi main ustaz cuba tanya. Ni surau tu kat mana ni? Oh ni ustaz ke ni? Ya. Bagi dia malu. Tengok dia tak malu. Bermakna iman dia teruk. Kalau dia malu, ustaz main, ustaz main. Oh, ustaz main tu. Weh, empuk ustaz tu. Ha, bermakna dia malu. Bila dia malu, bermakna ada iman. Macam orang perempuan sekarang lah kan. Pakai seluar jin, jalan. Kan? Buah nyok, buah pelam pi dulu. Jalan depan kita. Ha, kan? Kita kat, ha, dik, ni, nak bawa buah pelam pi lah. Apa dia bang? Apa dia pakcik? Ha, kalau bang tak boleh kat lah. Apa dia pakcik? Dia panggil pakcik dengan aku. Kan? Pakcik. Ha, dia nak, dia tahu dah kita tu dia. Dia tak malu. Bila tak ma al haya minan iman. Bila tak ada haya, tak ada iman. Tak ada iman, tak nak mampu. Ya Allah, tak jadi. Allahu akbar, Allahu akbar, cekuk speaker kat tahu kepala dia. Tak mai masjid. Tak mai. Kita alhamdulillah, Allah Taala jemput. Alhamdulillah, mak bapak kita hantar ke mesin basuh Tahfiz Mutmainnah antum. Yang cuci Ustaz Zaman ni, duk cuci. Duk pulas, duk cuci. Tak bersih-bersih lagi. Tak apalah, tak bersih pun lama-lama dia bersih lah. Tu mesin basuh. Tahfiz Mutmainnah. Mesin cuci, bukan cuci pakaian kamu lah. Cuci hati kamu, perangai kamu. Macam-macam perangai. 150 orang, 120 orang, 120 perangai. Kan? Pening habis. Kan?